Yang kedua antara besar. LDII bersama Penggerak Pembina Generasi Penerus atau PPG Pemalang sukses menggelar kompetisi sepak bola U25. Kegiatan tersebut bertempat di Stadion Mukhtar Sirandu pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Kompetisi bertujuan untuk menjaga kebugaran generasi muda LDII Pemalang baik secara jasmani maupun rohani, serta dilatih untuk tetap menjunjung tinggi sportivitas saat pertandingan berlangsung. Seperti ungkapan sebuah petuah, yaitu Kamerun, yang bermakna kalah menang rukun. Kegiatan ini disambut antusias oleh generasi muda Pemalang. Bahkan, Wakil Ketua DPD LDII Pemalang merasa bangga serta memberikan apresiasi sebab generasi muda LDII Pemalang tidak hanya rajin mengaji, tetapi juga pandai bermain sepak bola. Kegiatan ini juga diharapkan berkelanjutan, serta dapat menjadi wadah dalam mengembangkan minat dan bakat generasi muda LDII. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.